Pengurus Partai Demokrat Sajawa Barat nyindekeun Kongres Luar Biasa atau KLB Deli sedang abal-abal. Samalah pihakna miharap Kementerian Hukum dan HAM tengesakeun hasil tina KLB. Sekretaris Partai Demokrat DPRD Jawa Barat nyindekeun pihakna bakal langsung nyabut KTA Kader Demokrat Jawa Barat anu aup dina KLB Deli Serdang. Akan menyampaikan surat permohonan kepada Sekretaris Partai Demokrat DPD Jawa Barat Wawan Setiawan netelaken pihakna ngadeg-deg ke Kementerian Hukum dan HAM mawa aspirasi tisakumna DPC, PAC, ranting tepi ka kader sangkan KLB Deli Serdang henteu disahkeun ke Menkumham Republik Indonesia. Pangrek itu Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang abal-abal lantaran teluyu kana ADART Demokrat. Pihakna keur memejehna ngainvestigasi sabagian anggota di Jawa Barat anu ngajug-jug ka Deli Serdang. Upama masih jadi kader Demokrat, KTA-na bakal dicabut. Ini sekarang lagi investigasi, ada sebagian orang yang hadir dari Jawa Barat ke Deli Serdang, tetapi kami akan cek dulu apakah dia masih sebagai anggota Demokrat, masih sebagai kader Demokrat, apa sudah tidak. Itu. Nah, kalau dinyatakan mereka masih sebagai kader Demokrat, maka dengan sangat tegas akan kami cabut KTA-nya, dalam tanda kutip, itu kami pecat sebagai anggota Demokratnya. Kalau sebagai pengurus, tidak ada. Sampai hari ini pengurus Partai Demokrat seluruhnya tidak ada yang hadir ke sana, dan kalaupun ada anggota atau yang memiliki KTA Demokrat hadir di Deli Serdang, kami lagi investigasi, akan kami pecat. Wawan Ngembohan, sababaraha ketua DPC dijanjian duit 100 juta tepi ka 125 juta keur ilu biung dina KLB di Deli Serdang. Tapi dirina ngerong pengurus DPD Jawa Barat serta DPC Sajawa Barat sabarisan serta tuhu kana putusan AHY minangka ketua umum anu mangrupa hasil Kongres 5 di Jakarta. Budi Hartati, Bandung TV.